Almarhum bapak kandung nomor 1. Oh, almarhum. Ngambil barangnya di mana? Di mana? Oh, saksi. Uangnya, Pak. Gimana? Ya, kayak tadi nih. Oh, atau tanda tangannya mau atau mau atau nih yang ini. Kronologis kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 18.15 di Kampung Bangkalok, Desa Girimukti, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Yang mana yang diduga pelaku adalah anak kandungnya dan yang menjadi korbannya adalah ayah kandungnya yaitu saudara Rasdi. Adapun kronologinya adalah pada saat itu pelaku ini yang bernama saudara Suryanto diminta untuk dibelikan rokok oleh orang tuanya, tapi dia tidak mau. Nah, selanjutnya spontanitas pelaku ini ke dapur mengambil parang dan kemudian membacakan kepada orang tuanya atau ayah kandungnya, sehingga ayah kandungnya ini mengalami luka di bagian kepala, punggung dan lengan, yaitu di bagian siku. Dari adanya kejadian itu, masyarakat akhirnya melaporkan kepada kita dan kita kemudian mendatangi TKP dan mengamankan pelaku termasuk barang bukti yaitu berupa parang. Sementara itu yang saya berikan, dan selanjutnya kami melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun tersangka sendiri. Dari hasil pemeriksaan sementara, diduga pelaku ini mengalami gangguan jiwa, ODGJ. Karena menurut riwayat rekam medisnya, dia sudah menjalani pengobatan rutin setiap bulannya ke dokter spesialis jiwa.